Hajah Andi Minrana, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 9 anak, mampu bertahan di tengah dampak dari COVID-19. Ia menyiasati dengan mengembangkan usaha kecil-kecilan. Usaha yang dimilikinya berupa tempat penjualan sembako dan outlet optik kacamata. Salah satu anak dari Hajah Andi Minrana lolos menjadi abdi negara di Lembaga Pendidikan Polri Sekolah Polisi Wanita, yaitu Bribda Cahaya Mutmainah. Selain transportasi itu, saya juga mulai terjun di jual beli di tahun 1997, masih dulu mobil-mobil katana sedikit di Jangren. Nanti di tahun 2004 itu kita mulai jual beli kayak Palisa, sininya hingga saat ini. Tapi sejak adanya COVID ini agak pusing lagi itu kalau penjualan mobil, apalagi rental mobil, betul-betul lesu sekali. Jadi untuk mensiasati situasi itu, saya gerak cepat mengembangkan usaha sembako di beberapa tempat, termasuk di daerah Papua juga, di Makassar juga di beberapa tempat. Dan kalau yang masalah optik itu, sebenarnya usaha itu saya bangun dari awal dulu itu di tahun 90-an. Tapi begitu berkembang usaha ke mobil dengan jual beli dan rental mobil, saya hentikan itu usaha optik itu atau kacamata. Nanti pada saat ada COVID-19 ini, baru saya kembali rintis kembali ulang itu, mau bangun kembali. Alhamdulillah kita sudah bangun kembali usahanya itu. Jadi untuk saat ini, dengan situasi seperti saat ini, saya prioritaskan di usaha sembako dulu, karena itu kebutuhan yang sangat mendasar, yang semua orang, semua masyarakat sangat membutuhkan itu. Ada uang, tidak ada uang, itu sangat dibutuhkan. Jadi saya prioritas ke situ dulu untuk saat ini. Jadi harapan saya dengan usaha ini, semoga bisa menutupi segala kebutuhan dan kewajiban-kewajiban dengan usaha ini dulu sementara, sambil kita melihat situasi dan kondisi saat ini untuk selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya ke depan. Kalau masalah optimis, ya dengan kondisi saat ini saya sangat optimis. Insya Allah mungkin di akhir-akhir tahun 2020 ini ada lagi perkembangan situasi baru, yaitu mungkin keadaan bisa menjadi lebih baik. Kalau saya analisa situasi tiap hari, tiap bulannya, kemungkinan besar di akhir tahun 2020 ini saya optimis bisa kembali pulih untuk jual beli mobil atau rental mobil ini. Ya, itu sementara, itu saja dulu.